Sampai ke 77 fps cuy, ini bisa naik sekali ini untuk speednya cuy, mantap jiwa ini ya teman-teman. Halo lurus, berjumpa lagi dengan saya Anak Gamer. Saya di sini akan memberikan sebuah pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan di game emulator terbaru PS2 yang bernama Aether SX2 ya teman-teman, dibanding dengan emulator sebelumnya atau emulator sebelah. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu like, subscribe, komen biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan menuju ke pembahasannya itu, langsung menuju ke gamenya ya teman-teman, biar teman-teman tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Kita coba main Good Hand ya teman-teman. Untuk di game PS2 atau game emulator sebelumnya, di Good Hand ini banyak orang-orang yang susah untuk mainkan gamenya. Karena apa? Karena nge-lag cuy, nge-lag sekali ini game. Tapi di emulator ini teman-teman bisa memainkannya itu lancar sekali cuy, lancar sekali. Nah, kelebihannya itu pertama teman-teman, di sini itu kita mempunyai satu kelebihan yang sangat bagus, yaitu bisa setting di dalam gamenya dengan lengkap sekali ya teman-teman. Untuk settingannya nih di sini cuy, dibanding dengan aplikasi sebelumnya cuy, di sini kita bisa ke generalnya kita setting, ke sistemnya kita setting, ke grafik dan yang lainnya itu kita bisa setting. Itu kelebihan pertama cuy. Nah teman-teman, jadi teman-teman lebih enak ya untuk settingnya leluasa cuy di game atau di emulatornya cuy, dibanding dengan sebelum-sebelumnya yang bisa membuat emulatornya itu enggak selancar ini cuy. Nah yang kedua ini di emulator PS2 ini yang terbaru ini enggak ada bug sama sekali ya teman-teman. Mungkin ada sih ya beberapa game bug ya, tapi ini enggak ada cuy, enggak ada bug sama sekali untuk si gamenya cuy. Misalkan di game Guto dulu itu ada bug cuy. Bugnya itu kalau misalkan kita main story ya, suka ada yang garis-garis hitam, tapi sekarang sudah tidak ada cuy. Nah di sini itu kelebihannya cuy, di sini teman-teman bisa setting ya sepuas mungkin dimana saja cuy. Untuk ini, nah ini yang saya akan kasih tahu satu ya, satu klikan ini teman-teman bisa membuat menaikkan grafis atau si FPS-nya itu naik secara cepat ya teman-teman. Kita nanti saya akan kasih tahu sekarang teman-teman, coba kita show FPS sama speednya dulu. Nah teman-teman ya klik saja ini, langsung kita menjadi cepat cuy. Oh, kita naik lebih cepat cuy nih. Kita coba naikkan lagi sampai ke sistem grafiknya itu ke 100. Aduh salah. Ini jangan dicentang juga ya yang ini. Kalau nggak salah cuy. Bentar. Bukan ini berarti. Ini nih, satu klikan saja teman-teman bisa sampai ke 100. Pokoknya naik lah sampai, nah itu kan langsung naik tuh ke 80 fps cuy. Jadi seperti itu kelebihannya cuy. Kelebihan ketiganya itu apa sih ya teman-teman? Untuk kelebihan ketiganya itu teman-teman, ini gamenya itu sangat-sangat gratis cuy untuk dimainkan, dibanding dengan demon emulator atau emulator PS2 yang sebelumnya cuy. Ini gratis tapi ini bener-bener lancar jaya ya untuk gamenya cuy, mantap sekali teman-teman. Nggak usah harus cari sinyal atau harus mengaktifkan internet untuk memainkan emulator ini cuy. Jadi teman-teman bisa mainkan sepuasnya cuy, mantap sekali. Boom. Nah seperti itu teman-teman, untuk kelebihannya ada tiga ya teman-teman. Misalnya bila teman-teman ada kelebihan yang lainnya juga, silakan teman-teman kasih tahu untuk kelebihannya nih. Ini FPS-nya itulah sampai ke 70 sampai 60 ya. Karena satu klikan ini nih. Kalau misalkan kita centang lagi, kita akan turun lagi nih. Nah. Masih turun yang enggak stabil di 63. Tapi kalau misalkan kita centang, ini bisa sampai ke 70 cuy. 65, 67, 70, 68. Jadi seperti itu cuy, satu klikan saja teman-teman bisa menaikkan FPS beberapa persen ya.
Nah, oke, okay, untuk kekurangannya kita bahas dari sekarang. Untuk kekurangan emulator ini, teman-teman, yaitu pertama, teman-teman punya settingan terbaik ini ya. Tapi ini settingannya itu harus ikut juga ke game yang lain. Ngerti nggak sih? Teman-teman, misalkan di Damwon PS2 emulator ya. Teman-teman, kalau misalkan mau main God of War, teman-teman udah ada settingannya masing-masing ya. Tapi kalau misalkan untuk di emulator ini, teman-teman mau misalkan udah ada settingan terbaik nih Good Hand. Tapi ini settingannya juga nanti akan ikut ke game yang lain juga cuy. Nanti di game yang lain juga kita harus setting lagi juga ini. Karena beda-beda game, beda-beda settingan ya. Kalau misalkan sama sih nggak apa-apa sih ya. Nggak harus setting lagi. Cuman kalau misalkan game berat seperti Black atau Shadow of Colossus ya, itu kita harus setting lagi dengan baik cuy. Jadi kita harus ubah-ubah lagi settingan, ubah-ubah lagi settingan, enggak tetap settingan. Jadi seperti itu kekurangannya cuy. Aduh sayang sekali ya teman-teman. Jadi misalkan kita ke contoh ya, misalkan kita ini udah punya settingan Good Hand ya seperti ini. Nah, kita mau main game berat nih. Kayak game Shadow of the Colossus nih kita main. Coba kita langsung load saja ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini udah meskipun ya lumayan sih, kita udah lancar ya ini game berat ini cuy, untuk sekelas Shadow of Colossus ya. Nah meskipun begitu nih masih ada turun, teman-teman harus setting lagi yang bagusnya juga ya, biar lebih enak lagi nih. Kayak urusan kita centang lagi yang itu, biar lebih lancar lagi, biar lebih stabil ya, meskipun naik turunnya itu, atau si FPS-nya itu naik turun juga ya. Jadi seperti itu cuy, nggak tetap sih settingannya cuy. Ya seperti itulah kekurangannya. Nah kekurangan keduanya itu teman-teman, di sini di game-game yang lain masih menggunakan satu resolusi saja ya, nggak kuat sampai ke dua kali untuk Snapdragon 710 sih ya. Meskipun ada sih beberapa game yang kuat seperti Naruto, seperti Downhill bisa pakai resolusi 2, tapi game berat gara seperti ini nggak bisa pakai resolusi kedua. Jadi ya apa ya, grafiknya itu seperti ini cuy, masih ada gerigil-gerigil, tapi nggak apa-apa sih ya. Teman-teman bisa aktifkan saja di sini untuk biar lebih smooth untuk si nih smooth of the image. Nah di sini ya teman-teman kita centang biar lebih smooth. Kalau mau pakai shader nggak apa-apa sih ya, cuman lebih baik jangan sih ya. Tapi kalau misalnya kamu pakai shader lebih lebih smooth lagi ya, nggak ada gerigi-geriginya. Kita coba pakai shader diagonal filter ya. Nah jadi lebih gelap ya, mantap sekali cuy. Tapi si FPS itu lebih turun ya, karena membaca shadernya itu lebih berat ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja pembahasan untuk kekurangan dan kelebihan si emulator ini. Bila teman-teman punya kelebihan dan kekurangannya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin saya akan akhiri saja untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Jangan lupa like, subscribe, komen biar tidak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini. Oke teman-teman, salam gamers.